saya akan merangkai side angle side shot yang sudah saya buat. Yuk kita langsung saja merangkai. Sudah terpasang. Sekarang kita pasang, ini ada selang sebagai ganjal. Fungsi selang ini sebagai ganjal agar dia tidak longgar. Oke. Satu lagi. Fungsinya sebagai kancing. Ini kacanya saya pakai kaca 5 mili. Ini motongnya tidak rata karena motong manual pakai tang. Sementara tidak apa-apa, saya pakai ini dulu. Nah,
nanti saya akan ganti dengan yang lebih bagus. Pasang dulu kacanya. Oke, tidak goyang lagi. Sekarang kita pasangkan baut penguncinya di sini. Oke, seperti ini. Tinggal kita gabungkan sini. Seperti ini. Oke, sudah terpasang. Seperti ini bentuknya. Ini bisa di setel, dimundur. Kalau kita mau mengunci, serentak dengan mengunci klipnya. Oke. Kita akan tes angle side shot yang sudah saya buat. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada kancingannya, kancingan HP. Apabila kita mau mau melepas HP-nya, tinggal rilis saja, tarik. Kalau misal mau sudah memakai, kita masukkan, kemudian kunci agar HP-nya tidak bergerak kemana-mana. Ini juga bisa diatur sesuai bentuk HP-nya. Karena HP saya kameranya di samping posisinya, maka saya sudah untuk memudahkan saya langsung pasangkan, saya setting dulu karena juga saya merekamnya dengan HP. HP saya cuma satu, jadi saya langsung setting. Langsung kita coba pasangkan ke senapan saya. Tinggal dorong saja masuk ke dalam seperti ini. Nah, sampai mentok sudah, tinggal operasikan seperti ini. Yuk kita langsung coba posisinya seperti apa. Oke, ini langsung kita masukkan ke dalam. Oke, ini sudah. Tinggal kita atur sedikit posisinya.
Sekarang saya akan coba. Kita zoom dulu sedikit. Oke. Kita akan coba shoot buah pinang. Oke. Oke, nah.